Ya, jumpa lagi dengan saya di channel Albaya Bonsai. Nah, channel yang membahas tentang bougainville. Nah, pada video kali ini, sahabat-sahabat pecinta bougainville, saya akan menyajikan video tentang lakukan 1 tahun sekali pada media bougainville agar bougainville selalu sehat dan rimbun. Apa saja, apa yang harus dilakukan, dan kenapa harus dilakukan itu? Baik teman-teman, ya. Nah, yang pertama, ketika kita menanam bougainville ini sini, ya, di dalam pasu atau pot, ya, di dalam pasu atau pot, dia pasti medianya, tanahnya akan berkurang, ya. Yang pada awalnya kita isi penuh, dia akan berkurang. Tuh satu. Nah, yang kedua, ketika kita selalu memberi pupuk, nih, ya, memberi baja pada bougainville di tanah yang ada di dalam pasu ini, pada media pot ini, dia akan, tanahnya, medianya akan memadat karena selalu zat kimia yang masuk. Kita lakukan pemupukan setiap 1 bulan sekali, maka medianya lama kelamaan, medianya ini akan tentunya mati. Maka harus kita lakukan minimal, ya, minimal 1 tahun sekali. Oh maaf, bukan minimal 1 tahun sekali, harus dilakukan 1 tahun sekali atau minimal 2 tahun sekali untuk diberikan media subur yang baru. Nih seperti ini, ya, medianya seperti ini. Apa medianya? Tanah kompos. Ini namanya untuk penyegaran, ya, penyegaran. Kita tinggal menambahkan saja, ya. Kita tambahkan ini sampai tentunya sampai munjung, sampai seperti sedia kala ketika kita menanam pertama. Nah, jadi ya paling tidak akhirnya nanti dia akan akar akan menyerap, ya, menyerap makanan yang baru yang seger kembali. Nah, itu ibaratnya ini poding lah kalau dalam apa kan, dalam tubuh kita selalu minum madu lah. Nah, kita harus juga minum madu, asal jangan dimadu. Jadi nih, jadi seperti ini supaya bougainville-nya, tengok nih sebagai contoh, ya, ini bougainville-nya saja sehat nanti. Ini sudah mulai kurang sehat, daun tidak hijau, ya, kurang sehat. Jadi kita tambah ini, nanti akan daun hijau dan biru. Nah, nanti dia akan seperti ini, ya, nih, good, ya, muda-muda, ya kan, sehat-sehat, segar-segar, ya, segar-segar, daunnya pun hijau cantik. Jadi akan seperti itu, ya teman-teman. Jadi harus kita lakukan 1 tahun sekali, minimal 2 tahun sekali. Enggak usah ganti media, tidak apa-apa. Jadi cukup lakukan itu, maka bougainville akan selalu sehat dan rimbun. Oke, salam sesama penghobi bougainville. Dah.